pemerintah melalui kebijakan penerapan new normal atau kenormalan baru. Kegiatan yang sebelumnya dibatasi kini dilonggarkan. Namun penetapan new normal tidak dilakukan secara serentak di seluruh kota-kota di Indonesia. Penerapan new normal dilakukan bergantung kondisi wilayah masing-masing daerah. Namun Kota Serang menerapkan new normal justru di tengah kasus COVID-19 tengah meningkat. Kebijakan ini menuai pro kontra. Bagaimana Kota Serang menghadapi atau menerapkan kebijakan ini di tengah kasus COVID yang terus meningkat? Lalu seperti apa pro kontra yang terjadi? Bersama saya, Yadidya Syatrika, dalam meja redaksi pro kontra new normal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang, Pak Pujianto. Siap, Abang Dapu seniorku. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallah. Hidup itu minat, saya telepon sama Abang Dapu ini kan. Insya Allah. Iya. Gimana Abang Dapu? Ini, Pak, saya panggilnya Pak Puji apa Bang Puji apa ini ya? Udah, Bang Puji saja. Pak Puji, ini kan kenormalan baru kalau bahasa kita atau new normal itu kan akan segera diberlakukan di Kota Serang ya. Ya, betul. Nah, kalau menurut Pak Pujianto ini kenormalan baru new normal itu apa sih? Ya, baik. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu nih sama Abang Dap. Ya. Sudah berbagi informasi ini namanya kan. Sekaligus kita memberikan informasi kepada masyarakat toh. Karena jujur saja, secara pribadi saya menyambut baik dengan diberlakukan dan new normal di Kota Serang. Sebagaimana diberlakukan untuk seluruh Republik Indonesia. Nah, tapi lagi-lagi persoalan ini akan menjadi pertanyaan besar sekali bagi masyarakat. Betul. Dan banyak masyarakat yang betul-betul tidak memahami apa itu new normal. Apakah new normal ini kita kembali pulih dengan baik atau bagaimana kan begitu? Betul. Nah, ini kan harus kita sampaikan juga kepada masyarakat. Ini sebenarnya lagi-lagi pemerintah harus betul-betul bisa terlebih dahulu memberikan informasi, mensosialisasikan terlebih dahulu apa sih itu new normal dan gitu. Betul. Nah, jadi new normal itu kan adalah fase di mana pembatasan kegiatan masyarakat akan dilonggarkan, kan begitu? Betul. Nah, akan tetapi di dalam diberlakukannya new normal ini sendiri, kan di mana kondisinya ini kan masih dalam keadaan COVID ya. Bahkan trennya meningkat ya. Bahkan trennya sedang meningkat begitu. Iya, tren ini kan semakin meningkat kan. Iya. Nah, ini kan perlu kehati-hatian dan perlu betul-betul sebuah kebijakan yang tepat, mengambil sebuah keputusan kebijakan yang tepat. Harus tahu betul kondisi mana yang betul-betul termasuk dalam kategori zona merah. Mana yang betul-betul masuk dalam kategori zona kuning. Karena ini kan tidak semua tempat ini sama kan. Betul. Tidak semua tempat ini sama, jangan salah. Ada beberapa daerah ini kan yang memang dia bisa memberlakukan status new normal. Ada beberapa daerah yang tidak bisa. Betul. Yang memang dia betul-betul zona merah gitu kan. Banyak masyarakat yang terpapar gitu kan. Nah, ini perlu hati-hati kan gitu. Tapi boleh-boleh saja kan untuk memperlakukan new normal itu boleh-boleh saja gitu kan. Artinya ini di mana pembatasan kegiatan masyarakat yang selama ini kan betul-betul dibatasi kan. Betul. Dibatasi untuk kontak fisik juga dibatasi. Nah, saat ini semuanya itu dilonggarkan. Artinya kegiatan ataupun beraktivitas akan kembali normal seperti biasa. Seperti contohnya bekerja atau bersekolah gitu kan. Betul. Atau aktivitas lainnya lah yang sifatnya di luar rumah kan begitu. Betul. Nah, mungkin perniagaan juga akan kembali normal kan gitu. Nah, tetapi pemerintah di sini harus betul-betul bisa hadir juga. Bagaimana bisa masyarakat ini betul-betul bisa mematuhi
sejumlah protokol kesehatan, gitu kan? Yeah. Protokol kesehatan seperti memakai masker, misalkan kan, atau membatasi jarak fisik, ya kan, social distancing, gitu kan? Tetapi itu bagaimana pemerintah hadir bisa agar masyarakat ini betul-betul yang namanya mereka mengikuti aturan atau himbauan atau protokol kesehatan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, kan, gitu? Nah, karena masyarakat ini, saya kira begini. Kalau tanpa ada sosialisasi, tanpa ada pengawasan, gitu kan, tanpa ada pengawalan, ini banyak masyarakat yang mengabaikan. Iya. Ya kan? Banyak yang mengabaikan. Seperti contoh, saat ini masih dalam kategori status KLB, misalkan. Ya kan? Artinya, dengan status KLB saja, masyarakat ini banyak yang mengabaikan, kan? Dan itu belum dicabut ya? Kenapa? Dan KLB-nya belum dicabut. Iya, KLB itu belum dicabut, gitu. Nah, itu masyarakat masih banyak yang mengabaikan. Dan pemerintah seperti dan seolah-olah tutup mata, ingatnya. Nah, ini kan. Apalagi ini kalau sudah diberlakukan normal. Karena masyarakat biasa pasti akan berpikir bahwa new normal itu adalah kembali ke keadaan awal. Baik-baik saja. Sudah baik-baik saja. Iya. Nah, Pak Ketua, Pak Puji, dari internal pemerintah daerah tersendiri, dari Pemkot Serang terutama, apa sebetulnya tantangan yang paling krusial dihadapi dari internal Pemkot terkait persiapannya? Nah, itu tadi yang tadi saya sampaikan juga dari awal, bahwa salah satu tantangannya adalah ketika penerapan new normal, ya kan? Ini akan menjadi pekerjaan rumah berat, kan? Ini akan menjadi pekerjaan rumah berat. Saya bisa menjamin persoalan ini karena saya juga sudah berpikir juga ini akan menjadi PR kita bersama, gitu kan. Nah, terutama bagi pemerintah daerah, gitu kan. Saya kira agar penerapan new normal ini sukses dan tidak menjadi bumerang, gitu betul. Dalam proses pengendalian virus corona ini kan, karena kondisinya ini kan masih dalam perang. Betul. Kita ini masih dalam kondisi perang dengan virus, gitu kan? Masih pandemi ya? Iya, masih pandemi, gitu kan? Nah, ini akan betul-betul menjadi bumerang lah, gitu. Dan pengendalian virus corona, menurut saya pemerintah masih perlu beberapa yang perlu dibenahi, gitu kan? Sejumlah persoalan sebelum mempersiapkan masyarakat menerima new normal dengan baik, kan? Contohnya apa tuh persoalan yang perlu dibenahi itu apa misalnya? Contohnya misalkan gini, menurut saya persoalan yang dihadapi adalah salah satunya di tingkat kebijakan, kan? Oh. Nah, jadi salah satunya adalah di tingkat kebijakan, koordinasi antar lembaga, gitu kan? Betul. Dan operasinya, gitu kan? Dan operasionalnya. New normal seharusnya ini pendapat kita ini. Betul. Ya? New normal seharusnya dikonsepsikan sebagai kondisi baru yang lebih baik, gitu loh, kan? Harus dikonsepsikan sebagai kondisi yang baru tapi lebih baik, gitu. Betul-betul sudah baik, gitu kan? Nah, ini harus baik plan, gitu kan? Direncanakan berbasis kebijakan dan adaptasi tertentu lah, gitu kan? Nah, memberi artinya harus ada sebuah pertanggungjawaban. Jaminan kesehatan gitu ya. Kesiapan pemerintah dalam memberi perlindungan kesehatan terhadap masyarakat. Karena ketika memberikan sebuah kebebasan, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bisa beraktivitas kembali secara normal, maka pemerintah di sini memiliki tanggung jawab yang besar untuk bisa memberikan perlindungan terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya dalam persoalan penanganan kesehatannya. Jangan sampai kebijakan new normal ini diberlakukan oleh pemerintah, gitu kan? Nah, pemerintah lepas tangan begitu saja. Betul. Dan akhirnya, gitu kan? Dan akhirnya proses untuk yang namanya mencegah masyarakat supaya tidak terinfeksi atau tidak terpapar virus ini justru terabaikan. Justru masyarakat nilai angka masyarakat yang terinfeksi akan bertambah kalau sampai dilalaikan oleh pemerintah atau diabaikan oleh pemerintah. Oke. Kalau kesimpulannya, kalau menurut Pak Puji ini, Kota Serang sebenarnya siap nggak sih menerapkan new normal?
pribadi saat ini kota Serang saat ini saya katakan masih belum siap mas sebenarnya. Saat ini ya. Tapi secara umum menurut saya mempersiapkan masyarakat memasuki fase new normal tidak bisa disamakan seluruh daerah. Iya betul. Ada daerah yang sudah bisa menerapkan new normal, gitu kan? Tetapi masih banyak juga daerah yang ancaman virus coronanya belum reda. Termasuk Serang ya? Termasuk kota Serang belum, kan? Justru malah grafiknya malah naik. Ya. Salah satu yang angka terbesar ini kan di Kecamatan Serang, kan? Betul. Nah, di Kecamatan Serang ini yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah bahwa perlu ada kajian kembali gitu kan, perlu ada pembahasan kembali gitu kan, bagaimana pemberlakuan new normal ini bisa dipersiapkan secara matang gitu kan. Betul. Tanggapan tanggung jawaban ini sangat besar sekali kan, yang paling terpenting adalah memberi perlindungan kesehatan terhadap masyarakat itu kan. Oke, ini terakhir nih Pak Uji. Apa saran sama masukannya untuk Pemkot Serang? Saya kira untuk saran sendiri itu menurut hemat saya ada tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah kan, kan? Jadi ada tahapan yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum menerapkan new normal itu. Pertama, kepala daerah harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim gugus tugas atau tokoh masyarakat gitu kan, atau tokoh masyarakat konsultasi gitu ya dalam rencana menerapkan rencana new normal ini. Ini harus coba dengan gugus tugas, yang dimana gugus tugas ini adalah salah satu tim khusus gugus tugas yang menangani persoalan COVID ini kan, punya data dia ya gitu ya. Iya jelas dong, beliau kan pasti punya data ya kan, punya data di titik-titik mana, di titik-titik tertentu gitu kan, wilayah-wilayah mana gitu kan. Saya kira ini perlu ada sebuah kehati-hatian dan kewaspadaan dari pemerintah dalam ketika mengambil sebuah keputusan ataupun sebuah kebijakan gitu kan. Perlu ada coba berkoordinasi, berkonsultasi dengan tokoh masyarakat ataupun dengan lingkungan setempat misalkan. Ayo panggil kalau bisa kan tokoh-tokoh masyarakat ataupun misalkan tingkat RW misalkan kelurahan gitu kan. Ini bagaimana nih masyarakatnya gitu kan. Karena gini, contoh gitu kata, yang paling rentan ini justru yang paling rentan ini adalah kontak fisik ini terjadi itu di wilayah-wilayah non masyarakat urban ya. Nah misalkan di perkampungan seperti itu gitu kan. Kalau di perkampungan mayoritas masyarakatnya interaksinya itu guyub, gak ada distancing. Nah kalau misalkan di wilayah-wilayah perumahan urban gitu kan, nah itu biasanya kan mereka masing-masing paling kenal gitu. Jadi CLO aja. Oh artinya pendekatan dengan tokoh masyarakat biar memberikan penjelasan ke masyarakat begitu ya. Jadi tokoh masyarakat biar bisa juga menyampaikan dan bisa menginformasikan atau ikut serta membantu dalam mensosialisasikan pemberlakuan new normal ini. Jadi apa-apa saja sih yang harus dilakukan di masyarakat kan gitu kan. Ini loh masyarakat nanti boleh beraktivitas tapi harus menggunakan kan gitu ya. Ada simulasi ya. Gitu kan. Oke siap Pak. Pak Puji. Siap. Terima kasih nih. Sama-sama Kandaku, terima kasih banyak sudah bisa memberikan informasi atau kesempatan. Kita yang sudah dikasih informasi sibuk masih mau angkat telepon kita nih. Terima kasih loh udah ditelepon sama Kakak Daryadi ini. Siap. Terima kasih ya, sukses. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang, Widianto. Penerapan new normal memang tidak mudah di tengah kasus COVID-19 yang sudah meningkat. Tentu new normal bahkan bisa kembali menjadi bumerang jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk sosialisasi dan penanganan yang tepat. Demikian yang dari hari ini bersama saya di Setia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.